محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتزكى ولم يخشى إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمد رسول الله الذي مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita tengah berada di bulan Ramadan. bulan yang sangat mulia mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala amin di dalam surah taubah ayat 18 tadi saya kutip Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa atazaka wa lam yahsya'ilallah wa asa'ulaika ayyakunu minal muhtadin Yang artinya, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah, dan hari akhir mereka yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan salah satu penanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastilah memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid adalah melaksanakan fungsi-fungsi masjid. Berbeda dengan musola, musola adalah sekedar tempat sholat. Sedangkan masjid itu berasal dari kata sajadah yasjudu sujud dan Artinya tempat untuk bersujud. Sujud itu sendiri artinya adalah tunduk patuh sepenuh hati kepada semua ketetapan dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan kalau gerakan sujud secara fisik itu disebut sajad, maka tempatnya bukan masjid, tempatnya adalah sajadah. Ya, jadi beda. Jadi kalau masjid hanya tempat bersama-sama orang sujud, namanya sajadah berderet. Ya, tapi masjid adalah bagaimana masjid itu melahirkan satu masyarakat yang memiliki pola hidup tata nilai kehidupan tunduk patuh kepada seluruh aturan Allah dalam segala aspek hidupnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbil alamin jadi fungsi utama masjid adalah membangun peradaban manusia yang bertumpu kepada ketunduk patuhan terhadap seluruh aturan Allah dalam kehidupan. Itulah fungsi masjid sebagai pusat peradaban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan dipertegas di dalam lafadz yang lain dari Imam Ibnul Mundir, Haytami, Bahyaki dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, "Ahabul bila wa biladi Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafadz yang lain Nabi bersabda, Khairul makan al masjid, Washarul makan asyok Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Jadi ini tidak menggambarkan tempat dan larangan orang pergi ke pasar, tetapi Rasulullah menggambarkan bahwa di dunia ini ada dua peradaban. Itu peradaban yang tumbuh beralas masjid. Peradaban yang nilai dasarnya adalah tunduk, patuh, taat kepada seluruh aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan peradaban pasar adalah peradaban yang tidak mau tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi peradaban yang hanya bertumpu pada pemuasan hawa nafsu di dalam surat al-jatsiyah ayat ke-45 Allah menggambarkan afara aita ilahahu hawahu apakah kamu tidak melihat ya bahwa sebagian besar manusia itu telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya sebagai sesembahannya Nah, maka kalau di pasar nilai dasarnya adalah materialisme, kebendaan, ya. Siapa yang paling mulia di pasar yang paling banyak memiliki harta benda. Harta benda itu disebut modal, ya. Di abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri gelombang pertama dulu kepemilikan modal direpresentasikan dengan kepemilikan sapi karena sapi adalah produk pertanian yang banyak variannya melah ya, menghasilkan daging, susu, keju, baju, sepatu dan lain sebagainya. Oleh karenanya ikon, ikon masyarakat waktu itu koboi ya, ya mereka yang menggiring ternak-ternaknya di atas kuda mustang dengan topi laken, pakai senjata dan memainkan tali lasonya. Ya. Nah, orang Eropa kalau menghitung sapi satuannya adalah kepala. Kepala sapi dalam bahasa Latin disebut koput, diserap dalam bahasa Inggris capit Maka modal disebut kapital. Nah, jadi masyarakat yang berperadaban pasar adalah masyarakat kapitalis masyarakat yang menganggap pemilik kapital itu penentu baik buruk, penentu benar salah, penentu kebijakan. Ya, ini adalah peradaban pasar yang sangat buruk dalam pandangan Islam. Ya. Nah, kemudian ketika revolusi industri, maka kemudian orang-orang Eropa untuk mengembangkan produksinya, mencari pasar baru, bahan-bahan industri baru, mereka mencari tanah-tanah baru karena dimulai oleh orang Spanyol tanah baru dalam bahasa Spanyol disebut kolonia maka peradaban pasar berikutnya disebut kolonialisme pemilik modal mencari tanah baru mencari tanah koloni atau dalam bahasa kita disebut tanah jajahan ya Nah, peradaban pasar melahirkan penindasan, melahirkan perbudakan, penghisapan bangsa satu oleh bangsa yang lain. Ya. Nah, untuk menjaga kedaulatan atas koloni-koloninya itu dibangun jejaring kekuasaan yang disebut imperium. Maka peradaban pasar bentuk berikutnya adalah imperialisme. Ya. Kaum imperialis dengan akumulasi modal yang dimiliki menguasai hampir seluruh kekayaan dunia ini. Satu persen manusia di muka bumi menguasai 90 persen aset kekayaan dunia. Sementara 99 ya, 90 persen penduduk bumi ini hanya kebagian satu persen saja dari kekayaan dunia ini. Itu karena sistem ekonomi yang paling buruk berasas pada peradaban pasar. Ya, materialisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Nah, maka peradaban masjid merupakan lawan daripada peradaban pasar. Di mana harta memiliki fungsi sosial, fungsi pemberdayaan, fungsi kekeluargaan. Ya. Maka kalau dalam ekonomi yang berperadaban pasar, ada riba penindasan pemilik modal kepada mereka yang tidak punya modal. Ya, tetapi dalam ekonomi masjid yang dibangun adalah kekeluargaan kerjasama atas dasar kebaikan dan takwa ta'awanu alal birri wa taqwa. Oleh karenanya, kalau kita membiarkan pasar berdaulat atas peradaban dunia, maka dunia seperti sekarang ini sangat buruk. Ya. Hanya segelintir negara dengan kekuasaan modalnya telah menjadikan sengsara penduduk-penduduk negara yang lain yang berada dalam tekanan riba, hutang negara dan lain sebagainya. Sehingga para pemimpin negara-negara yang tak bermodal itu akhirnya hanya menjadi lead, tidak bisa menjadi leader bangsanya, hanya sebagai dealer dari negara-negara imperialis besar itu. Hanya jadi kacung bagi kepentingan imperialis. Nah, oleh karena itu masjid harus bangkit menjadi sebuah kekuatan baru kembali berperan sebagai pada bagaimana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kebersamaan kerjasama yang kuat untuk datangnya sebuah kekuatan menawan dari kejahatan dan kezaliman peradaban pasar. Ya, secara politik kita sudah melihat dan ini sudah dikhawatirkan oleh Bung Karno pada bulan Mei 1945 itu ya. Satu contoh Bung Karno mengingatkan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal. Demokrasi one man one food, demokrasi tung biting. Kalau demikian, maka hanyalah para pemilik modal yang bisa menguasai partai-partai politik dan tokoh-tokoh kita hanya akan jadi buruh-buruh politik. Ianya tidak bisa berjuang untuk kepentingan rakyatnya, ianya hanya akan menjadi kacung daripada kapitalis-kapitalis. Ini sudah terbukti hari ini ya. Buruh politik telah menindas rakyat dengan regulasi yang merugikan rakyat karena peradabannya adalah peradaban pasar, politik pasar, semua yang memiliki modal menguasai segalanya. Dan mereka yang lemah akan tertindas dan terpinggirkan. Ini saja masjid bangkit. Membangun satu peradaban yang berdasarkan rasa solidaritas, persaudaraan, kebersamaan. Ya, berdasarkan ketundukan dan kepatuhan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan sekarang Allah sedang membuktikan kedikdayaannya tidak ada artinya modal ketika bencana ya COVID-19 ini hadir. Nah justru di sini peluang masjid-masjid itu membangkitkan dayanya. masjid harus mampu menjadi tempat yang menyatukan seluruh potensi umat, bukan tempat memecah belah. Nah, tapi dalam peradaban pasar ini, masjid menjadi bagian dari aksesori pasar, sehingga muncullah masjid-masjid yang eksklusif. Masjid-masjid yang membagi-bagi masyarakat dalam kelas-kelas, baik kelas pemahaman fikih, kelas madhab, kelas ekonomi dan lain sebagainya dosa besar yang seperti itu karena itu adalah kemusyrikan Allah mengingatkan wala takunu minal musyrikin dalam surat ar-rum ayat 31 jangan kalian menjadi orang musyrik siapa minal ladzina faraku dinahum wa kanu kullu hizbin bima ladaihim yaitu orang yang memecah belah agama menjadi berkeping-keping dan tiap hizib tiap pecahan itu hanya bangga pada golongannya sendiri tidak ada kebanggaan sebagai seorang muslim tapi bangganya sebagai anggota kelompok tertentu, anggota jamaah tertentu, anggota madhab tertentu, anggota harokah tertentu. Kemusyrikan seperti ini harus diberantas habis. Dan hanya masjid yang harus menjadi tempat kembali hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka masjid harus menyatukan. Kita melihat fenomena yang sangat bagus di akhir tahun 70-an, ketika para aktivis kampus terbelenggu oleh kebijakan NKKBKK. Maka para aktivis kampus kemudian menggerakkan kegiatan ibadah di masjid-masjid, lahirlah masjid-masjid kampus. Masjid yang menyatukan tidak ada kelompok mazhab, golongan, dan bahkan kelompok abangan dan santri menyatu di masjid kampus. Tetapi, dengan skenario grand design dari negara-negara yang tidak menginginkan kekuatan masjid bangun melawan imperialisme itu muncullah harokah harokah yang menguasai masjid kampus dan dari masjid kampus umat dipecah belah dari masjid kampus lahirlah kelompok-kelompok eksklusif yang kemudian membawa eksklusitas itu di tempat kos di masjid sekitar kosnya kembali ke desa membangun eksklusivitas itu di masjid desanya. Ini harus dihentikan. Masjid kampus harus menjadi pemersatu umat lagi, bukan menjadi sumber dan biang perpecahan. Ini harus jadi koreksi, mengembalikan fungsi masjid, menunduk patuhkan umat dalam satu barisan, menjunjung tinggi satu bendera, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku wa nastaghfiruh. Innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasulullah